Jamur ongting dampit. Bagus juga nih guys. Lihat guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun pencinta bambu unik Nusantara. Pembolangan saya kali ini di pinggiran Kali Sunter yang ada di daerah Cilangkap. Oke guys, mari sama-sama kita telusuri rumpun bambunya. Nih guys, unik nih guys. Wah, sarang tawon. Sarang tawon apa lebah ini? Oh, sarang semut guys. Sarang semut. Kita cari jalan lagi guys. Lumayan juga ini. Masih terus jalan penelusuran guys. Cari bambu itu susah guys. Oh, terobos semak belukar. Alhamdulillah. Oke guys, saya temukan penjebak biawak nih. Nah, lihat guys, terjebak ini dia. Nah, kasihan juga ya. Nah, kalau saya ini saya lepaskan. Nah, biawaknya nih. Baik. Dijebak sama orang ini. Kita tidak tahu urusan deh, biarkan saja. Oke guys, kita cari bambu unik. Nah, ini guys. Kecil nih. Apa ini? Kecil banget guys. Sungguh buono. Saya nunggu dari sini. Sungguh buono ini guys. Tapi tidak mungkin saya ambil lah. Masih sangat muda ini, masih rebung ini. Kita tinggalkan saja guys, kita cari keunikan yang lainnya. Ah, ini guys. Ah, ini dia. Ah, ini dia nih. Sepertinya sungguh buono. Oke guys, kita eksekusi. Bambu sungguh buono, 2 cabang atau masuk jagak panah dewa ini. Nah, dalam satu ini 2 mata tunas. Oh, apa CPD ini ya? Nah, ini 1. Nah, ini 2. Gimana para senior? Pendapatnya? Apakah ini CPD? Ataukah sungguh buono? Nah, edukasinya tolong para senior.
Masih dalam penelusuran, guys. Susah sekarang nyari bambu unik, guys. Dasar lagi. Apa ini? Silau. Tinggi banget. 3 meter. Oke, guys. Saya eksekusi dulu nih. Setelah itu kita review apa nama pakem bambu ini. Bambu dampit. Bambu. Jamur ongting dampit. Bagus juga nih, guys. Lihat, guys. Dampit toh. Jamur ongting dampit. Bagus. Foto deh. Oke, cantik. Setiap yang unik-unik eksekusi. Ini satu. Dan ini satu. Kecil, guys. Oke, nanti saya eksekusi juga nih dua-duanya. Biar kelihatan nama pakemnya apa. Oke, guys. Sahabatku semua. Saya rasa cukup sampai di sini dulu pembolangan saya. Nah, inilah hasil pembolangan saya. Nah, ini yang pertama ini CPD. Kita masukin aja ke CPD. Cagak panah dewa. Karena ini cuma dua. Cuma dua toh. Dua cabang. Dan yang kedua, ini dia Songgobuono. Rapat, serem boy. Ini belum dibersihkan aja loh, karena susah, kalinya jauh, bambunya sangat tua lagi. Songgobuono cabang 3. Ini cabangnya ini aja loh. 1, 2, 3. Yang ranting-rantingnya nggak usah dihitung loh, biarkan saja. Ini Songgobuono. Dan yang keempat ternyata hanyalah sambung roso. Ini dia loh. Alur sambung roso. Kelihatan toh sampai ke atas. Dan yang keempat yaitu bambu sabdo atas, sabdo langit. Pada umumnya kan sabdo seperti ini. Dia adanya di bawah, tapi ini adanya di ujung. Ini unik loh. Tapi dia ini ada sambung rosonya mati di sini, putus. Terus dia memutar. Memutar. Memutar naik ke. Naik ya. Ini. Tapi tetap aja saya masukkan ke pakem sabdo. Sabdo atas. Oke, sahabatku semua, sampai di sini dulu pembolangan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.